Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an linwasil darsanal balaghah min kitab Syarhul Balaghah wa huwa syarhun li kitabi qawaidil lughah al-arabiyyah fin nahwi was-sarfi wal balaghah alladhi syarahahu fadilatul syaikh al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimina ajma'in. Baik, sekarang kita masuk halaman 72. Kita masih di pembahasan tentang al-khabar, ya, al-kalamu anil khabar. Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya kalam yang kita arahkan kepada seorang itu berbeda-beda tergantung kondisi dari lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita khaliyat dhihin, tidak memiliki informasi tersebut, maka ucapan yang kita ucapkan kepada dia tidak perlu menggunakan ta'kid. Ini yang disebut dengan fa'idatul khabar. Kemudian ada juga kadang kita berbicara dengan orang yang dia yuzhiru at-taraddud, dia menampakkan keraguan. Maka orang yang seperti ini yahsunu at-ta'kidu bimu'akkidin. Orang yang seperti ini baik untuk kita gunakan ta'kid dalam kalam. Tidak wajib, tapi hukumnya baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian ada juga kadang kita ketemu dengan orang yudhiru al-ingkar, dia menampakkan pengingkaran terhadap apa yang kita sampaikan. Maka orang yang seperti ini, ya, wajib hukumnya kita mentakkid kalam dengan dua adawatut takkid atau tiga atau seterusnya. Baik. Itu yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, ya, beserta contoh-contohnya kemarin. Baik, sekarang ini adalah ringkasannya atau kesimpulannya. Ala kulli hal, al-mukhatabu lahu thalathu halat. Ya. Ala kulli hal, ya, ringkasnya, mukhatab itu ada tiga kondisi. Lawan bicara kita itu ada tiga macam orang. Jadi ketika antum berbicara sama orang, dia tidak akan keluar dari tiga kelompok ini. Ya. Yang pertama, imma an yakuna khaliyad dhihni min hukmil khabar. Itu orang yang khaliyad dhihn, yang dia tidak punya informasi apapun tentang makna yang akan kita sampaikan dari khabar tersebut. Famithlu hadza nulqi ilaihi al-khabara biduni tawqid. Orang yang seperti ini maka kita ucapkan perkataan tanpa menambahkan taukid. Li'annahu la hajata ilai, karena dia tidak butuh kepada hal seperti itu. Bagaimana kalau kita tambahkan ta'kid bagi orang yang seperti ini? Wa idza lam yakun lahu hajatun fa innal ityana bitawkidi hina idin lawun minal qawul. Kalau dia tidak butuh untuk ditakkid tapi kita tambahkan ta'kid, ya, maka ini namanya lagu. Ini namanya ucapan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, an yakuna mutaraddidan 'inda syakki fi sidqil khabar. Ya, kita ketemu sama orang juga ada yang dia itu orang yang mutaraddid. Mana mutaraddid? Ragu-ragu. 'Inda syak, ya, dia ragu-ragu untuk membenarkan khabar yang kita bawa. Wa huna yahsun aila yajib an nu'akkid lahu dhalika bi mu'akkidin wahid. Maka orang yang seperti ini, orang yang ragu-ragu seperti ini, ya, tidak wajib untuk ditakkid, ya, tapi lebih baik untuk menghilangkan keraguannya. Jadi lebih baik kita takkid dengan satu mu'akkid. Salisan, kemudian orang yang ketiga, an yakuna mungkiran lil khabar, orang yang menampakkan pengingkaran terhadap khabar. Fahuna yajibu wujuban an nu'akkid lahul khabar bi mu'akkidin wahidin aw itsnaini aw aktsar. Orang yang seperti ini maka wajib kita tambahkan takkid dalam kalam kita, ya, entah takkidnya satu, dua, atau lebih. Hasba quwwatil ingkar, tergantung kepada tingkat pengingkarannya.
datang, tergantung kepada kekuatan pengingkarannya. Semakin keras pengingkarannya, maka semakin banyak ada watu ta'kid yang kita gunakan. Kama qala al-mu'allif rahimahullah. Baik. Ini kita baca cepat saja karena ini memang pengulangan ya, dari diulang berulang-ulang di sini pembahasannya. Pamatsalan law anna rajulan lahu ibnun muhmilun kaslan. Kalau seandainya ada seorang laki-laki dia punya anak yang suka malas-malesan, faqulta lahu najaha waladuka wa huwa fi hadhil hali ghairu khali ya. Wa huwa fi hadhil hal ghairu khali dhihin li annahu ya'rif anna waladahu dha'if wa huwa laysa bi khali dhihni fil haqiqah. Ya. Kalau anaknya yang pemalas itu ya, atau sampaikan kepada bapaknya, wahai bapak, anakmu lulus ujian misalkan ya, bapaknya nggak tahu apa-apa tentang informasi ini dan dia tahu anaknya adalah anak yang pemalas ya, wahuwa laysa bi khalid dihni fil haqiqah kama anna ladaihi intiba'an an waladihi bi annahu sayfa yarsu, dan dia punya keyakinan bahwasanya anaknya pasti akan gagal ya, karena melihat dari malasnya anaknya. Jadi dia tahu anaknya malas ya, maka ya dia berpikir pasti anaknya pasti akan gagal ujian. Famitlu hadzal rajul indama ukhatibuhu aqulu lahu qad najaha waladuka. Maka bapak yang seperti ini ketika kita ajak bicara kita katakan qad najaha waladuka. Kita tambahkan takkid dengan qad di situ. Kenapa? Ya, karena kelulusan anaknya itu adalah sesuatu yang jauh dari perkiraan dia. Nah, maka butuh kita takkid. Kalau kita katakan tanpa takkid, maka dia pasti kan ragu-ragu karena dia yang paling tahu dengan tingkat kemalasan anaknya. Baik. Li'anna qad huna litahqiq fa idza qala la yumkin an yanjaha abadan. Bagaimana kalau si bapak tadi menampakkan pengingkaran, dia mengatakan enggak mungkin anak saya lulus. Fa wajaba idan an aqula lahu inna waladaka najaha. Kalau sudah menampakkan pengingkaran, maka wajib kita ucapkan perkataan dengan menambah takkid satu lagi. Inna ya waladaka ya najaha. Ya, inna di sini ada watu takkidnya. Ya. Fa idza lam yusaddiq, bagaimana kalau dia enggak percaya lagi? Tambahkan takkid lagi. Inna waladaka lanajihun. Fa idza lam yusaddiq, kalau enggak dipercayai lagi, aqulu lahu wallahi inna waladaka lanajihun. Ya. Fa in lam yusaddiq, bagaimana kalau sudah ditambahkan 3 ada watu takkid masih saja tidak percaya? Ya, na'ti lahu bisyahadah. Kita datangkan dengan syahadah. Ya, entah syahadah di sini maksudnya bukti kelulusan anaknya dalam selembar kertas misalkan ya, atau dengan mengatakan asyhadu ya, entah syahadah yang mana maksudnya di sini, bisa maknanya dua-duanya. Baik. Misalun, contoh yang lain di Al-Qur'an, naqra'u fi surati Yasin qaulallahi subhanahu wa ta'ala wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Ini sudah kita bahas pada saya. In arsalna ilaihim utnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalis wa hadha ta'ziz laysa bisighah walakin bita'addudil mukhbir. Jadi ada suatu kampung yang mereka itu ingkar, maka Allah utus kepada mereka ya 2 orang rasul ya. Akan tetapi 2 orang rasul ini mereka dustai, mereka enggak percaya sama 2 orang rasul ini. Fa'azzazna bithalis, maka Allah utus seorang rasul lagi, jadi sekarang jumlahnya 3 orang. Maka ta'ziz di sini, ta'ziz artinya dukungan dari Allah di sini, bentuknya bukan dengan sigoh tapi dengan ta'addudil mukhbir, dengan ya bertambahnya jumlah orangnya, bukan dari ucapannya. Paham ya? Jadi mentakkid itu bisa dengan ucapan, bisa dengan menambah orang yang ngomongnya. Misalkan anak ngomong sesuatu kepada Zul, dia enggak percaya, anak panggil Ahmad untuk mendukung pernyataan anak. Apa maksudnya? Ya. Ahmad juga enggak percaya. Nah, anak panggil Dandi lagi misalkan. Dan seterusnya. Jelas maksudnya? Jadi, itu namanya ta'addudil mukhbir. Wa hadza yufidu taukid. Ya, ini maknanya sama dengan taukid. Walau akhbarani rajulun bi khabarin wa taraddadtu fihi thumma jaa'a akhar wa akhbarani bihi fa hadza yuqawil khabar indi. Kalau datang orang yang ketiga, maka beritanya akan lebih kuat lagi. Wa qauluhu ta'ala fa'azzazna bi thalithin min babi taqwiyatil khabar laysa bis sighah walakin bi ta'addudil mukhbir basyarun fa'azzazna bi thalith.
Ya. Faqalu inna ilaikum mursalun, inna ilaikum mursalun, huna akadu bi muakkidain bi inna wa bi ta'ziz bi tsalis. Qalu ma antum illa basyarum mitluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai. Ini contoh yang paling bagus untuk membahas masalah apa namanya agrad al-khabar ini, ya. Untuk membahas tentang faidatul khabar ini, yang paling bagus ya kita membaca contoh ini, dihafalkan contoh ini ya. Baik. Jadi ketika kita membaca ayat ini, ya, dikata fa'azzazna bithalith, ya, wadrib lahum matalan ashabal qarya ijjahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Ya. Fa'azzazna bithalith ini dihitung sebagai satu ta'kid di situ. Ya, jadi bukan hanya dari tinjauan nahwu saja ya. Jadi fa'azzazna bithalith itu satu ta'kid ya. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Waqalu inna ilaikum mursalun. Inna itu takid satu lagi. Berarti sudah berapa takid di sini? Dua. Ya. Satu takid dengan kata ya, fa'azzaz nabi thalis. Ya, satu lagi dengan kata inna. Ya, kapan takid yang ketiga ditambahkan? Ketika orang-orang yang berada di desa tersebut mengingkari. Ya. Mereka mengatakan, ma antum illa basyarum mitluna. Wa ma anzala ar-rahman min syai. Kalian itu manusia biasa seperti kami. Rabb atau Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menurunkan seorang rasul pun. Nah, ini berarti pengingkaran. Ya, pengingkaran. Karena sudah ada pengingkaran di sini ditambahkanlah takid satu lagi. Ya. Baik. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Maka tambah takidnya di situ kata ya, dua takid di situ. Rabbuna itu takid ya. Ya, inna itu takid, kemudian lam itu juga takid. Ya, tiga takid di sini. Ya, Rabbuna di situ qasam ya. Ya. Jadi Rabbuna itu bi manzilatil qasam di situ. Qalu Rabbuna atau Rabbana. Boleh. Baik. Idan idza aradta an takuna fasihan fati bil kalami ala hasabi hadhil qawaid wa bima yatatallabuhu al mauqif. Maka kalau antum ingin menjadi orang yang fasih ya, orang yang fasih ucapannya, maka perhatikan kaidah ini ketika berbicara dengan orang. Jadi yang paling pertama, yang paling penting ketika kita berbicara kepada orang itu apa? Mengenali lawan bicara. Ya, sebelum antum mengeluarkan statement argumen antum, ya, kenali dulu siapa lawan bicara antum. Wa mithalu dzalika annal mu'allifina wal fuqaha rahimahumullah fi kutubil fiqh wa kutubil hadits wal mustalah wal hija la yatuna bi adawati taukidin fiha. Para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di dalam fiqh muyassar misalkan yang antum pelajari, ya, di dalam kitab-kitab hadis, kitab mustalah, kitab al-hija. Al-hija itu syair-syair tentang celaan. Ya. Mereka tidak menambahkan takid di situ kan. Mereka ketika menyebutkan hukum bersuci dengan debu misalkan, tidak ada kata takid di situ. Mereka hanya menyebutkan bersuci dengan debu itu namanya tayamum, hukumnya begini, dalilnya ini. Ya, enggak ada takid di situ. Ya. Wa in hadatsa fa nadirun jiddan, kalaupun ada itu jarang sekali. Yaquluna masalan fulanun qala fi fulan ibni fulan kada wa kada, dalam kitab hadis misalkan. Sering kita dengar orang meriwayatkan hadis ya. Qala Syekh fulan ibn fulan an fulan ibn fulan dan seterusnya. Dalam kitab fikih misalkan dikatakan yahrumu kada wa yajuzu kada, ini haram ini halal. Fala yaquluna innahu yahrum aw wallahi innahu yahrum. Enggak ada dikatakan innahu yahrum aw wallahi innahu yahrum. Ya. Berarti nanti kalau antum ketemu dalam kitab-kitab fikih dikatakan innahu yahrum, ditakid seperti itu, ya, ini menunjukkan berarti perkara itu adalah perkara yang diperselisihkan sehingga perlu ditakid di situ. Ngerti maksudnya? Ini adalah perkara yang diperselisihkan, sesuatu yang kebanyakan orang menganggapnya halal padahal dia haram, maka penulis menggunakan takid di situ innahu yahrum untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak sama seperti yang kalian pikirkan. Lianna hadhihi al-ahkamu tulqa ila insanin khaliyad dhihin wa sawfa yaqbaluha wa laysa hunaka hajatun lit-ta'kid. Lakin law nadharna lil khutbi mathalan, kalau kita simak khutbah-khutbah misalkan, fasanajidu anna fiha ta'kidat, maka di dalam khutbah biasanya ada
takib-takib li'annal khatiba qad yukhatibu unasan syibha mungkirin. Kenapa ketika orang naik mimbar dia perlu menambahkan takib? Kan tidak ada pengingkaran dari orang-orang yang hadir pada hari Jumat itu. Pernah enggak antum dengar orang seorang khatib naik mimbar mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kemudian ada jamaah yang teriak la laisa hakadha? Enggak pernah kan? Enggak ada pengingkaran kan? Tapi kenapa para imam atau para khatib itu menambahkan takkid ketika mereka berkhutbah? Ya, karena lawan bicara mereka atau orang-orang yang hadir pada waktu itu, ya mereka itu dianggap syibha mungkirin, ya, mirip dengan orang-orang yang ingkar. Mereka memang tidak menampakkan pengingkaran, tapi dalam hati mereka belum meyakini atau mungkin mengingkari di dalam hati. Ya, jadi orang dikatakan ingkar itu kalau ditampakkan. Dia ngomong gitu, jadi kita tahu dia itu ingkar. Tapi ada orang yang dia tidak menampakkan pengingkaran, tapi kita tahu dia itu ingkar. Ya, kita tahu dia itu tidak mengingkari, cuman dia diam doang gitu. Nah, orang yang seperti ini namanya syibha mungkirin. Inilah orang-orang yang menjadi audiens ketika kita khutbah Jumat itu. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang kita targetkan ketika khutbah Jumat itu. Ya. Bisa babi ghaflatin minhum wa adami qiyamihim bima yajibu alaihim. Taib. Kita kembali ke matan. Fal khabaru bin nisbati li khuluwihi minat tawkidi wa ishtimalihi alaihi salatu adrubin kama ra'ait wa yusamma ad-darbul awal ibtidaiyan wa sani talabiyan. Maka khabar, suatu khabar ya, disini pentingnya nahu berarti ya, khabar berdasarkan ada apa tidaknya adawatu taukid. Paham itu mana adawatu taukid? Ngerti maksudnya adawatu taukid enggak? Apa saja adawatu taukid? Inna, qad, lamut taukid, nunut taukid. Nah, itu namanya adawatu taukid. Jelas ya? Baik, dalam pembahasan nahwu itu. Jadi suatu khabar dilihat dari ada apa tidaknya adawatu taukid itu dibagi tiga berarti. Karena tadi kan kita katakan manusia itu ada tiga kelompok ya. Ada yang sudah, ada yang belum tahu, ada yang ragu-ragu, ada yang ingkar. Nah, jadi ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang nggak tahu sama sekali, itu namanya khabar ibtidai namanya. Ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang ragu-ragu, itu namanya khabar tolabi. Kemudian, ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang ingkar, itu namanya khabar ingkari. Ya, kan kita lihat satu persatu sekarang. Apa itu ibtidai, tolabi, dan ingkari. Ya, sebenarnya ini pengulangan saja. Yaqulul muallifu rahimahullah, fal khabaru bin nisbati li khuluwihi minat tawkidi wa istimalihi alaihi salatu adrub. Sebagaimana salah satu aksam, kamar ait, sebagaimana sudah kita bahas. Yusamma ad-darbul awal ibtidaiyan. Ya, al-qismal awal artinya ya. Bagian yang pertama, ya, ini namanya ibtidai. Wa nulahidhu huna annal ulama'a ya wa kullu ahli jinsin minal ilmi lahum istilah ya. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya setiap ulama, setiap ahli ilmu di dalam cabang-cabang ilmu yang berbeda, mereka masing-masing punya istilah tertentu. Jadi khabar dalam masalah ilmu nahu beda dengan khabar dalam ilmu balaghah ya. Wal jumlatul ibtidaiyah indan nahwiyyin ghairul jumlatul ibtidaiyah huna. Begitu juga istilah jumlah ibtidaiyah. Dalam ilmu nahu jumlah ibtidaiyah beda maksudnya dengan jumlah ibtidaiyah dalam ilmu balaghah ya. Fa indan nahwiyyin, kalau menurut ahli nahu yang dimaksud dengan jumlah ibtidaiyah itu adalah ya, allati ubtudiya biha, yang jumlah yang kita gunakan untuk mengawali suatu satu kalam. Ammal jumlatul ibtidaiyah fil balaghah, adapun jumlah ibtidaiyah dalam ilmu balaghah itu adalah jumlah yang al khaliyah minat taukid, yang tidak punya takkid. Jelas ini? Nah, jadi mau dia berada di awal, tengah ataupun akhir, ya dia dinamakan ibtidaiyah. Ya. Nah, jadi antum akan ketemukan nanti. Nah, ada orang yang ngomong nanti misalkan, ini jumlah ibtidaiyah. Kemudian jangan antum bantah, gimana ibtidaiyahnya kalau berada di tengah.
Ya, namanya ibtida itu kan permulaan, soalnya berada di awal. Nah, kita katakan tidak, ibtidaiyah di sini dari tinjauan ilmu balago, bukan ilmu ilmu nahu. Baik. Ini dia yang pertama. Kemudian yang kedua, talabian. Al-ajibu anna hadha khabarun wa nusammihi talaban. Ma anna talab min aqsamil insya'i mithlu al-amr wa nahyu wa ghairu dzalik. Ya, Syekh di sini sejak heran di sini. Syekh mengatakan ada namanya khabar talabi. Loh, gimana khabar talabi? Talab itu artinya kan perintah ataupun larangan. Perintah larangan itu bisa kita katakan benar atau salah? Enggak. Kalau tidak bisa dikatakan benar atau salah, khabar atau insya namanya? Insya. Insya seharusnya ya, khabar talabi itu enggak bisa nyambung. Khabar maknanya beda, talabi maknanya insya. Sama seperti kita mengatakan khabar insya, gimana khabar insya? Ya, sama seperti yang mengatakan rofa nasab, ya enggak bisa nyambung, enggak bisa gabung gitu. Rofa ya rofa, nasab ya nasab. Jelas maksudnya? Nah, jadi ini istilah yang ajib kata saya di sini. Wa huna tanbih. Wa nahnu al'an la natakallamu an wasfi dalalatil khabar au dilalatil khabar au dilalatil jumlah. Walakinna natakallamu an wasfil jumlah dzatiha. Faidaul kita ya, faidaul kita jumlatul khabariyah ila syakhsin jumlatul khabariyah ila syakhsin mutaraddidin samainaha talabiyatan li anna dhalika bi'tibari halil mukhatab wa ka'anna al mukhatab talibun ta'kida al khabar. Baik. Nah, jadi kalau bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti tadi? Ya, ketika ada yang mengatakan nanti gimana bisa ada khabar talabi ya? Talab itu kan artinya mana dari insya, talab itu bukan bagian dari khabar. Lantas bagaimana untuk mengatakan khabar talabi? Maka kita katakan ya, istilah kata talabi ini ya, ini patokannya bukan kepada maknanya. Mana talabi apa? Amr atau nahi kan? Paham dulu mana talab ya? Ngerti maksudnya? Nanti di kedepan-kedepannya kan banyak pengulangan kata talab. Atau mendengar kata talab itu larangan atau perintah maksudnya. Talabul fi'il al-amr, talabul tark an-nahi. Jelas? Baik. Jadi kalau kita katakan khabar talabi itu berarti mananya ya, khabar yang berisi amr dan nahi, begitu kan? Nah, ini enggak benar maknanya seperti ini. Ya, sama dengan itu mengatakan khabar insya tadi. Nah, maka kita menjawabnya begini. Ya, patokan penggunaan istilah talabi di sini bukan kepada makna dari talabi, yaitu al-amr dan nahi. Ya, patokannya kemana? Kepada sifat jumlah tersebut. Jadi ketika antum mengatakan khabar talabi, antum mengartikan dengan khabar yang bersifat talabi. Ya, khabar yang bersifat talabi. Ya, jadi patokannya di sini kepada apa? Kepada keadaan lawan bicara. Ya, jadi kata talabi itu kepada lawan bicara kita. Nanti nggak maksudnya nih? Apa di talabi tadi? Ya, al-amr an-nahi itu maknanya. Ya, itu maknanya. Akan tetapi di sini yang kita maksud dengan talabi ini adalah lawan bicara kita adalah orang yang talib. Apa di talib? Meminta, mengharapkan katanya. Jadi khabar talabi itu bahasa gampangnya begini, khabar yang lawan bicara kita itu meminta takkid dari kita. Khabar yang lawan bicara kita itu butuh atau meminta takkid dari diri kita. Itu namanya khabar talabi. Jangan mengartikan khabar talabi sebagai khabar yang berbentuk amr atau nahi. Nah, ini keliru. Jelas? Paham cara menjawab pertanyaannya nanti kalau ada yang nanya kenapa disebut khabar talabi? Baik. Hada huwa sababu fi tasmiyatil jumlah huna bit talabiyah li'annal mukhatab al'an ladaihi taraddud fa ka'annahu yaqulu bilisanil hal atlubu minka an tu'akkidali jazakallahu khairan hadzal khabar. Baik. Jadi kalau ada orang ragu-ragu, seolah-olah orang ragu-ragu ini mengatakan kepada kita, ya akhi, ya, berikan saya takkid gitu. Itu maksudnya? Ya. Jadi seolah-olah dia berbicara kepada kita dengan ucapan seperti itu. Wasalisu ingkarian. Ya. Wasalis ingkari, ya. Ini jenis khabar yang ketiga. Wasalisu yusamma ingkarian wa adzunnu wajha tasmiyatil inkar wadih. Kalau di sini nama penamaan ingkar ini kan jelas ya.
Karena ucapan ini kita sampaikan kepada orang yang memang mengingkarinya. Lain. Misalkan di hadapan Anda ada tiga orang, ya, Ma'ruf, Agus, dan Zul. Ma'ruf, dia adalah orang yang khaliyat zihin. Ya, kemudian Agus, dia adalah orang yang ya, taraddud, mutaraddid. Ya. Dan Zul adalah orang yang mungkir, orang yang ingkar. Nah, maka khabar yang Anda sampaikan kepada tiga orang ini pasti akan berbeda. Khabar yang Anda sampaikan kepada Ma'ruf, khabar apa namanya? Ibtidai. Apa khabar ibtidai? Tidak ada adawatu taukid. Nggak perlu pakai taukid di situ. Kemudian ketika Anda berbicara kepada Agus, ya, khabar yang Anda sampaikan apa namanya? Khabar talabi. Ya. Khabar talabi ini apa maksudnya? Ada tak? Takkitnya. Ketika Anda lihat Agus ragu-ragu, itu seolah-olah Agus ngomong ke Anda, ya, berikan saya takkit biar saya tidak ragu-ragu lagi, gitu kan? Ketika kita melihat orang kelaparan, ya, walaupun dia tidak bicara, keadaannya itu seolah-olah mengatakan kepada kita berikan saya makanan, begitu kan? Ketika kita melihat orang sakit, keadaannya itu ya, seolah-olah memberitahukan kepada kita untuk memberikan dia obat atau pertolongan. Maka ketika kita melihat orang ragu-ragu, keadaannya itu seolah-olah meminta kepada kita untuk meyakinkan dia dengan takkit, ya, dengan takkit 1, 2 atau seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga Zul, ya, dia adalah orang yang mungkir, ya, maka khabar yang Anda sampaikan kepada dia khabar apa namanya? Khabar ingkari. Taib. Fasababu anal mukhataba yungkiru fa'idha qulta lahu akhuka qadim ankar wa qala ma qadima adzahiru annaka qad nimta wa ra'aita fi manamika annahu qadim ama hadha illa adghasu ahlam wa min huna yulqal khabaru ila hadzal munkir mu'akkadan wujuban wa tusamma hadhil jumla al khabariyah bil jumla al inkariyah. Baik. Sekarang kita bahas tentang adawatu taukid itu sendiri apa? Ya. Tadi kita sudah singgung-singgung bahwasanya ya ibtidai itu nggak pakai takkid. Ya. Kemudian talabi pakai takkid 1, kemudian ingkari pakai takkid 2, wajib pakai takkid. Nah, sekarang apa saja yang bisa mentakkid itu? Tadi kita katakan ada inna dan seterusnya. Ya. Berarti tinjauan nahwu ya. Wa yakunu taukidu bi inna, kematan ya. Takkid itu bisa dengan inna, wa anna, wa lamil ibtida. Bisa dengan inna, anna, dan lamil ibtida. Kita lihat ke syarahnya. Wa minal mu'akkidati fil jumlah, yang bisa mentakkid suatu kalimat itu inna. Wa anna al musaqqalatain wal mukhaffafatain. Ya. Inna dan anna. Musaqqalatain itu artinya dia bertasydid. Ya, inna. Ya. Wal mukhaffafatain. Kalau mukhaffafatain itu enggak ada tasydidnya. Berarti in. Gitu ya. Inna dan in, anna dan an. Ai ya. Inna wa in al mukhaffafa min ats-tsaqilah. Wa anna wa an al mukhaffafa min ats-tsaqilah. Misalu dzalika qauluhu ta'ala wa in kadu la yaftinunak. Wa hadhihi mu'akkadatun bi mu'akkidain in wal lam amma an al masdariyah fa ghairu mu'akkidah. Ayo perhatikan di in di sini. In di sini ikhwah, bukan in asyartiyah. Yang artinya jika, bukan. Ya, memang artinya memang seperti itu, memang fungsinya seperti itu, tapi bukan in syartiyah di sini. Ini namanya in al mukhaffafah minas tsaqilah namanya. Ya jangan terkecoh nanti, enggak semua in itu syartiyah, ada in mukhaffafah minas tsaqilah ini contohnya. Right. Ya, begitu juga an. An kan ada al masdariyah juga ya. Uridu an azhaba. An di situ an masdariyah namanya. Tapi kadang an ini merupakan an mukhaffafah minas tsaqilah. Diambil dari kata anna. Jelas maksudnya? Ya. Berarti inna kita jadikan in. Nah, ini namanya mukhaffafah. Ya. Anna kita jadikan an. Ini namanya mukhaffafah. Itu yang pertama dan yang kedua. Adawatu ta'kid yang pertama inna, yang kedua anna. Kemudian yang ketiga lamul ibtida. Contohnya la zaidun qaimun, sesuai dengan namanya ibtida artinya permulaan, berarti lam yang ada di awal awal kalimat. Contohnya la zaidun qaimun fa hiya laysat ka qaulika zaidun qaimun. Ya. Kalau antum bilang la zaidun qaimun ini lebih tegas daripada antum mengatakan zaidun qaimun. Li anna tsaniyata ghairu muakkidatin wal ula muakkada.
ya. Ya, karena kalimat yang kedua itu enggak ditakid, sedangkan kalimat yang pertama pakai takid dengan lamul itu tidak. Contohnya perkataan seorang penyair, ya, Al-Hutai'ah mengatakan la amruka mas'adatu jam'u malin walakin at-taqiyyu huwa sa'idu. Ya, demi umurmu, ya, tidaklah kebahagiaan itu dalam mengumpulkan harta, akan tapi ya, orang yang bahagia adalah orang yang bertakwa. Baik. Nah, di situ syahidnya mana? Mana lamul itu tidak di situ? Ya. Di kata la amruk, ya. Itu dia lamul itu tidak namanya. Inna wallam, ya. Mithlu qaulillahi ta'ala innal abrara lafi na'im uqidatil ayahuna bi inna walamul ibtida. Ya, bagi kadang juga inna sama lamul ibtida itu digabung. Ya, digabung. Contohnya apa? Innal abrara lafi na'im. Ya, ini namanya takidnya berarti ada dua di sini, inna dan lam al ibtida tadi. Nah, sekarang udah ganti nama, dia lam al muzahlaqah namanya. Baik. Wa ahrufit tanbih. Ada juga huruf-huruf tanbih. Apa itu huruf-huruf tanbih? Huruf-huruf tanbih yaitu huruf-huruf yang memang fungsinya untuk mendapatkan perhatian dari lawan bicara. Baik, contohnya apa? Al-hamzah wa ala wa ya fa ahruful tanbih min adawati at-taukid. Wa wajhu kauniha min adawati at-taukid annahu laula annal khabara hamun manubbiha al-mukhatabu alai wa mahtaja ila taukidin. Ini namanya huruf tanbih, ya, untuk mentanbih orang, memperingatkan orang. Berarti perkara yang penting dong. Kalau kita panggil orang berarti kita sedang ingin kita akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada dia. Nah, makanya kita tanbih dia. Ya, kita katakan ya Muhammad. Ya, berarti akan ada sesuatu yang penting akan disampaikan di situ. Ya. Itulah kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Ya. Idza sami'tum qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, kalau antum mendengar dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, fa'alqis sam'ak, maka pasang telinga baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan. Ya, imma amrun yu'mar atau imma nahyun yunha'an. Ya, karena pasti setelah kata ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina kafaru dan seterusnya itu pasti ada perintah yang akan diperintahkan atau larangan yang akan dilarang. Jadi intinya kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada hal yang penting setelahnya. Perhatikan baik-baik, itu maksud. Jelas ini? Berarti kalau antum mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ada takid enggak di situ? Ada, itu huruf tanbih ya itu. Huruf nidanya. Baik. Wa min adawati at-taukidi aidan ma warada fi qoulihi ta'ala la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Wa qawluhu la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad. Fala uqsim wa qawluhu fala uqsim bima tubsir wa ma asbah dalik. Fala fi qawlihi la uqsimu la taslu an takuna nafiyah li'anna al-maqsud al-qasam fala yumkin an naj'al la nafiyah idan la litanbih wa hadha huwa as-sahihu fil i'rab. Antum baca ayat la uqsimu bi yaumil qiyamah, jangan antum artikan saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Nah, buat apa? Apa maksudnya? Jadi la ini bukan la nafiyah, ini namanya la at-tanbih. Ya. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah, kata la ini untuk mengambil perhatian antum. Setelah mendapatkan perhatian antum baru dikatakan uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Kalau tiba-tiba ngomong uqsimu biyaumil qiyamah, ya, bisa jadi lawan bicara masih belum siap untuk mendengarkan. Tapi ketika kita mulai dengan la uqsimu biyaumil qiyamah, nah, jadinya sekarang ada kita dapat sudah perhatian sepenuhnya dari lawan bicara. Ya. Contohnya Ahmad sekarang, ya, anda suruh dia ngambil air misalkan, ya. Nah, ketika dia lagi duduk ini tiba-tiba anda bilang, ya, ambil air, ya. Ahmad bingung pasti, ya, nggak siap untuk mendengar perintah tersebut. Bandingkan kalau anda panggil dulu Ahmad, Mat, bangun, ambilkan air. Nah, jadi sekarang sudah siap dia untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, karena sudah kita panggil dulu, gitu. Baik.
Jadi ayat la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad, lam di situ bukan la nafiyah. Nanti ada yang nanya pada antum, la uqsimu bihadzal balad terjemahannya saya bersumpah dengan negeri ini. Ya, tapi adalah ya, berarti la itu artinya tidak, bukan begitu ngartikannya. Enggak semua la itu artinya tidak. Jelas ya? La di sini adalah untuk tanbih. Baik. Wa aidan ka qawlihi ta'ala fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. As-sahih anna la hadha litanbih. Wa idza kanat litanbih saratil jumlah muakkada li anna adawat at-tanwih kulluha tufidu at-taukid. Kemudian ala, ala juga merupakan adawat at-taukid. Contohnya di surat al-mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, saya enggak mendengar kata ala ini ya. Ya. Ala lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ala ini merupakan adawatu at-taukid. Ya. Contohnya misalkan di perkataan Amr ibn Kulsum, ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ya, itu ada syahidnya yang pertama ala, takid di situ. Ya. Tidak seorang pun yang jahil, yang tidak mengetahui kondisi kami, ya, tidak mengetahui tentang kami. Kemudian yang selanjutnya ama. Tadi ada apa saja tadi? Lamul ibtida, kemudian apa tadi? La at-tanbih, ada waktu tanbih maksudnya ya. Ada waktu tanbih di situ ada ala, ada juga la, kemudian ada iya. Nah, ada juga ama. Ama ini merupakan adawatu taukid, sama dia adawatu tanbih juga sebenarnya. Baik, faqali syair ama wallahi inna dhulma syainun wa mazalal musiu huwa dhalumu. Wa ala kulli hal fa adawatu tanbih, syahidnya di situ kata ama ya, takidnya di situ. Wa ala kulli hal fa adawatu tanbih allati yatakallamu anha an-nahwiyun ba'duhum hasaraha wa 'addaha wa ba'duhum dzakaraha musyattatatun fi kutubin nahwi. Ya, untuk perinciannya bisa merujuk ke kitab-kitab Nahu. Baik. Kemudian yang merupakan adawatu taukid selanjutnya adalah al-qasam wa nuniya at-taukid. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Insyaallah nuwasil fil liqa'il qadim bi idznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.